teman-teman, pagi ini saya sedang berada di Sabang Pulau We, di mana kemarin saya menyeberang ke Pulau We ini, Sabang. Saya ada acara menemani Dr. Darmawan untuk diving. Nah, saya menginap di We Ocean Resort. Cukup baru ya, ini jalannya baik sekali ya, ini sudah bukit-bukit ya, sampai ke sana mulus jalannya. Nah, ini kita di sini di Ocean We Ocean Resort ya. Nah, ini ya, wah ini baik sekali, maaf ya Pak. Pak, siapa namanya Pak? Pak Henry Pak. Sini-sini Pak, taruh di bawah Pak. Ya, oke. Pak Henry, ini adalah yang mengurus di We Ocean Resort ya. Iya Pak. Ada fasilitas apa aja Pak di sini? Kita silakan. Punyai meeting room juga ada. Iya, meeting room. Family room juga ada. Resto juga ada. Iya. Terus kita ala-ala diving juga ada Pak. Di sini ada sewa peralatan juga. Iya. Tadi pagi saya lihat lautnya surut, nah sekarang udah memang biasa begitu ya Pak ya? Iya Pak. Oh, karena iya. Itu dia kalau saat air surut itu bisa berubah-ubah jamnya. Oh gitu ya, tergantung ini ya Pak ya. Oke, kenapa ini setiap hari hujan? Enggak. Enggak Pak. Memang musimnya juga ya. Iya. Tapi ini udah mendekati April. Katanya di Sabang nih kepercayaan Pak, atau benar atau tidak saya bertanya, kalau ada event-event nasional. Iya. Atau dari luar negeri, kenapa selalu hujan ya? itu mungkin itu tergantung cuaca. Cuaca aja ya. Ya. Oke. Pak Henry, nanti saya mau masuk ke dalam, saya ingin tahu apa isinya. Oke ya. Boleh, Pak. Teman boleh, ini Pak. Ya, ini saya juga baru aja dipinjami sendal, baik sekali ya. Oke, enggak apa-apa. Terima kasih Pak Henry. Ya, Pak. Nanti kita masuk ke dalam ya. Ya. Oke, terima kasih. Nah, ini teman-teman resortnya ya. Cukup relatif baru ya. Ini langsung menghadap ke laut ya Pak. Iya Pak. Ini pulau apa Pak? Pulau Selako Pak. Selako? Ya. Yang Rubia di sana ya? Iya yang. Yang di balik ini ya? Iya. Oke. Pak Henry, saya mau ini dong kamar-kamarnya coba Pak. Ya, Pak. Mungkin ini kunci yang ini aja. Ya, yang ini aja nggak apa-apa. Ya, yuk. Nah, ini saya menginap di sini ya semalam. Oke Pak. Nah, ada yang satu tempat tidur, ada yang dua tempat tidur ya. Iya Pak. Nah, tadi saya pilih yang dua tempat tidur. Ini berapa jumlah kamar sini? Jumlah kamar sini dengan family room itu ada 18. 18 ya? Iya. Kalau family room itu bedanya apa Pak? Bedanya dia dua pintu itu satu ruangan. Connection? Iya, connection. Oh. Ada ruang tamunya. Iya. Terusan gitu ya. Jadi satu keluarga bisa ini ya. Ada berapa? Satu? Ada satu Pak. Yang ada satu. Lagi di sana. Ini persiapan terus ya. Mudah-mudahan rame terus ya nanti. Amin. Ya. Oke. Okay. Kita lihat persiapan divingnya Dr. Darmawan ya. Boleh. Oke. Okay. Ini kantornya ya. Langsung menghadap ke laut Pulau Selako. Selako ya? Iya. Oke. Okay. Yuk kita ke sini Pak. Ini tadi teman-teman, saya bangun jam 6 pagi sampai pukul 8, ini baru terisi ya lautnya, ombaknya, dan tadi surut ya, aneh juga di sini ini. Ya, nah ini semacam restorannya ini, kantin. Yang bagus ya. Nah ini dia. Halo Dokter Dede. Halo. Wah, persiapan ya Dok? Persiapan, go dive. Hey, go dive ya. Ini to Rubia Island. Woi, mantap. Nice island in Weh, around the Weh Island. Oke. Ini dengan Pak siapa nih nemenin? Tri. Siapa Pak? Tri. Tri. Ya. Wah, ini udah siap nih. Siap ya. Ya. Ini untuk kameranya ya. Receh, ya, lu santai. Kita lagi cek kamera ini. Berangkat jam berapa ya nanti kita?
jam 10. 10 ya. Dan untuk Hadi harus ikut. Ya, siap. Wah, ini Mas. Mas Heri. Mas Heri. Lagi ngopi. Nah, ini ngopi, juga ngopi dengan lagi. Mas Tom. Mas Tom. Waduh, ini kopinya kopi apa nih? Kopi tarik. Nescafe. Oh, Nescafe. Kemarin saya coba kopi tarik. Dan saya bikin pegal tangan saya. Ya. Nah, ini perahunya ya, Pak? Iya. Oke, nah ini yang akan kita gunakan nanti bersama Mas Tri, Mas Tom, Mas Hen ya. Ini dengan kapal ini ya. Ini Pulau Selako. Di sana itu apa tadi? Gubiah. Oke, nanti kita sambung ya. Ya, ini Dokter Darmawan siap mensukseskan muktamar dari dalam laut ID Banten. Untuk muktamar ID 31 Banda Aceh 22 sampai 25 Maret 2022. Iya. Semoga ketua terpilih Dokter Adib dapat jalan tugas yang baik dan yang berikutnya Presiden elek kita pilih yang terbaik. Ya, memilih pemimpin adalah memilih karakter ya. Ya. Siap. Oke. Ini dari teman-teman dari Sabah. Polisian. Baik, terima kasih banget nih kita ya. Ya. Ini resortnya masih dalam pembuatan. Di sini ada family room juga. Nah, kita akan melihat dive shop-nya. Nah, ini kantor dive shop-nya ya. Nah, ini perahu yang akan kita gunakan. Ya. Saya kotor juga alat. Ini alat apa nih? Dengan Pak siapa? Tom. Pak Tom ya. Ini gimana, Pak? Ini regulator. Regulator ya. Oksigen ya. Iya. Terus alat diving. Ya, apalagi ini? Itu sepatu bebek. Sepatu. Fin ya. Sepatu bebek. Ini ada beda-beda, ini apa nih Pak maksudnya? Ukurannya. Oh, ukurannya. Ya. Terus ini ya Pak, ya. Kacamata. Kacamata emas. Ya. Oke. Apalagi Pak? Itu perlengkapan ini jaket ya? Ya. Ini jaket ya? Meksu. Ya. Oke. Mantap ini. Ini bisa disewa di sini ya Pak? Iya bisa. Lengkap. Ya betul. Nah ini udah siap ya. Yes. Wah ini siap, udah. Siap mau nyelam. Nyelam ya, mantap ya. Oke. Okay. Oh iya. Ya oke. Okay. Kalau apa pakai? Pemberat. Itu pemberatnya Pak. Oh pemberat. Ya, seperti ini Pak. Oh iya ya. Dipasang di pinggang. Iya di pinggang. Kalau enggak nimbul terus ya. Nggak kita. Saya udah berat Pak. Orang makin besar malah makin cepat ngambang nih. Iya. Balik ya, ya. Wah ini indah sekali nih. Ya. Keluarnya air dari daratan ya. Hujan langsung ke sini. Jauh Pulau Selako dengan Pulau Rubiah ya, ini perahunya. Kalau saya tidak diving tapi saya menemani saja, jadi saya sudah dipersiapkan life jacket ya, safety jacket. Dokter Dadang lagi persiapan keras dok. Oh ya memang harus ngepres. Iya, harus ini mesti dipasangin ya. Dulu. Iya. Pasangin. Langsung aja deh. Udah masih bisa enak. Iya. Oke. Pagi ini ya kita sudah puas di Sabang, Pulau Sabang Aceh ya. Kemarin kita bersama Dokter Dadang, Pak Tom sama Tri. Alah. Ini ke tengah laut. Yang diving Dokter Dadang bukan saya nunggu di tengah laut.
didukung oleh Pak siapa? Jerry. Jerry. Pak Hendri sini dong. Aduh, maka wah itu udah chef profesional ya. Ini Pak Jul. Dan yang bosnya Sabang Pak Jamil. Nah, kalau ini camatnya Sabang. Ya, ini dari Pulau W dengan kota Sabang. Sekarang kita ada di Pantai Iboi. Ya. Ada di W Ocean Resort. Jangan lupa kunjungi W Ocean Resort. Ya. Dengan teman-teman yang luar biasa. Nah. Tempatnya juga luar biasa keren. Ini Sabang daerahnya apa? Iboi ya. Nah, ini adalah. Ya. Ini kita bisa mengunjungi mana? Pulau Rugia dan apalagi? Selako. Katanya. Kilometer nol, ada di atas darat dan ada di bawah darat, di bawah air itu ada di Pantai Rubiah, di Pulau Rubiah ya, di pantainya, di jetty kita bisa bikin foto dokumentasi kilometer nol di bawah laut, yang luar biasa. Ya. Nanti bisa disaksikan juga di kanal YouTube-nya Kang Hadi Climb Science. Ya, oke, kita putar. Tempatnya luar biasa. Nah, ini, ya. Nah, ini pantainya ya. Ternyata keindahan. Woi, kurang dulu sini. Nah, keindahan di bawah laut jauh lebih ya. Ya. Nah. Tapi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir, dalamnya laut dapat diduga, tapi dalamnya hati siapa yang tahu. Ah. Makanya ayo pergi ke Pantai Iboi, nginap di WO Central Resort. Ya, Patri, ngomong deh. Patri, kasih Bika, ayo. Patri, ayo ngomong apa aja. Oke, terima kasih Pak, sudah sampai di tempat kami. Sini. Kita sudah coba kemarin menjelajahi kawasan wisata Ibo. Ya. Tepatnya di Rubiah itu adalah pusatnya wisatawan lokal, khususnya di situ snorkeling dan bisa diving juga di sini. Juga, yang belum punya sertifikat juga nggak apa-apa untuk intro dive, ingin tahu di bawah kita siap untuk ajarkan. Tapi harus didampingi oleh guide. Patri, ya. Ya, harus didampingi oleh guide, tidak boleh sendiri. Berkualitas. Oke, terima kasih. Ini yang baru masuk siapa? Harry. Harry, Pak Harry, ya terima kasih ini. Tidak kalah peranannya sebagai pendukung di Blue apa? Ocean Resort. Ocean Resort, Pulau Wei ya, Sabang. Berapa hari ini kita sedih, kecewa karena hanya ketemu Tom. Tapi rupanya hari ini sekarang ketemu Yerinya. Jadi ini ada lengkap sekarang hari ini. Ada Tom dan Yeri. Ini nggak pernah berantem toh. Saling mendukung kan? Iya, itulah persahabatan di Aceh dengan moto Pamulia. Pemulihan Jami. Jami, Pak Pemulia Jami. Ya? Pamulia Jami ya. Dan memang itu udah dari sejak zaman kerajaan, itulah Aceh Ramatama. Aceh tidak kalah dengan Bali, bawah lautnya ya. Yeah. Dan juga ramah-ramah orangnya. Oke? Okay? Nah, saya akan kembali ke Banda Aceh, diantar oleh Pak Jamil. Dan itulah Aceh harus dikunjungi. Ya, Pak Jamil ya. Ya. Ya, dan jangan lupa mampir ke Sabang ke Ocean Resort. Resort Way ya. Ya, Way Ocean Resort. Way. Nah, ini akan dilayani semua. Way Ocean Resort tidak jauh terletak di paling ujung barat Indonesia, bersekitaran 6 km dengan titik nol Indonesia. Nah, jadi kalau mau ke sini dekat sekali ya. Ya, sangat dekat. Oke. Ya, berikan dadah. Ya, kami mendukung ini ya. Ya. Nemong Genasi. Terimong Genasi. Terimong Genasi. Terimong Genasi. Mohon maaf saya salah melulu. Tapi lama-lama hafal ya. Oke. Oke.